Berkaitan dengan Bukit Bendera, bertanyakan tentang bagaimana isu-isu penjualan test kit yang berluasa di atas talian. Sebenarnya untuk makluman, test kit semuanya saya buat ini, insyaAllah dalam masa dekat sebelum bulan depan, ianya akan dijual di bukan sahaja farmasi ataupun di kedai-kedai ubat, tapi ianya akan diluaskan, dijual di mall-mall, di chain store dan juga akan dimasukkan ke stesen-stesen minyak. Jadi ini akan memudahkan lagi pengguna untuk mendapatkan test kit ini dan juga untuk memastikan bahawa berlaku persaingan sihat. Kerana hari ini harga jualannya lah hampir RM20, tapi kita mendapat keyakinan daripada pengeluar ini, mereka meyakinkan kita bahawa ada setengahnya akan jual bawah pada RM10. Jadi ini yang kita nanti-nantikan. Jadi saya rasa pihak kementerian tak perlu menentukan harga maksimal atau harga minima untuk test kit ini. Kita biarkan pasaran bebas menentukan harga tersebut. Itu untuk jawapan daripada Bukit Bendera berkaitan dengan test kit yang berluasa. Kemudian Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Timbalan Menteri, Rasa. Ya, sila, sila. Minta maaf ya, walaupun Yang Berhormat Timbalan Menteri jawab soal apa pertanyaan daripada Yang Berhormat Bukit Bendera, saya mohon mencela sedikit berkenaan dengan test kit tersebut. Daripada ulasan ataupun jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi, Timbalan Menteri kata tak ada keperluan, kalau tak silap saya, tak ada keperluan untuk apa menurunkan harga siling. Sebab bila banyak, harga akan jadi murah. Is this, maksudnya begitu ke? Saya sebenarnya, saya untuk makluman Yang Berhormat Menteri, kalau Yang Berhormat Menteri tengok bulan lepas pun saya nak tanya soalan ni kepada Yang Berhormat Menteri, KBDN HGP berkenaan dengan harga siling ni. Saya lebih suka kalau kementerian boleh tetapkan harga siling. Of course sekarang ni kita tahulah harga runcit RM19.90. Kalau boleh kita turun lagi supaya akhirnya benda tu jadi benda yang common untuk semua rakyat Malaysia. Orang mampu untuk beli. Tak kira dia B40 ke M40 ke. Supaya kita tahu sebab virus tu ada dekat kita. Kita nak mudahkan rakyat kita supaya dia tak bergantung kepada kerajaan. Oh semua pergi. Tanggungan semua pada kerajaan. So sama-sama kita share responsibility dan tanggungan kewangan. Itu pandangan saya Yang Berhormat. Terima kasih Rasah. Silakan Menteri. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya Rasah. Saya amat setuju dengan apa yang dikatakan oleh sahabat saya tersebut. Cuma hari ini kita menetapkan bahawa test kit saya buat ini RM19.90 harga runcit. Jadi apabila ramai yang memohon untuk menjual test kit ini, ada yang memberitahu kepada kita bahawa mereka sanggup menjual bawah pada RM10. Jadi suatu benda yang pada asalnya kita dah kementerian sudah bercadang untuk nak tentukan harga maksimal mungkin RM15 ataupun RM13. Tapi bila ramai player ini datang dan beradvokasi dengan kita, ada yang ingin menawarkan bawah pada RM10. Dan dia kata kalau dibenarkan dijual di pasar-pasar terbuka yang diuruskan oleh MDA, maka dia boleh jual dengan harga yang lebih murah. Dan saya yakin janji yang dibuat oleh pemain-pemain ini akan dapat dikotakan bulan ini. Tumpat minta laluan. Tumpat, sila. Okey, Yang Berhormat Timbalan Menteri, terima kasih di atas apa yang dinyatakan itu, di mana rakyat akan menikmati harga test kit yang agak murah lah. Cuma apakah mekanisme kementerian untuk memastikan dari segi test kit yang murah ini benar-benar dapat memenuhi, makna in terms of reliability, keputusan-keputusan yang diperolehi daripada test kit yang berlawanan untuk menjual dengan harga yang murah ini. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih sahabat saya Tupat, terima kasih Tua. Sebenarnya test kit ini telah diluluskan oleh MDA. MDA telah, mereka telah melalui proses penilaian oleh MDA. MDA dah approve hak test kit tersebut untuk dijual, kemudian ianya benar dijual. Kalau ianya tidak diluluskan oleh MDA, maka ianya menjadi satu kesalahan untuk menjual peralatan tersebut. Jadi saya rasa menjawab apa yang dibangkitkan oleh Tupat, tiada kerisauan. Maknanya bila ada test kit, ada cok MDA, maka ianya dah approve oleh kerajaan. Jadi kita boleh belilah dengan senang hati.